Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan satu buah benang dengan warna dusty pink. Di sini aku menggunakan benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4. Kemudian alatnya ada gunting dan korek api. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Jarum tapestri, dan kita nanti akan menggunakan hakpen ukuran 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah ada di deskripsi ya. Tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah, langsung saja langkah yang pertama, kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat 48 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 48. Nah, ini kita sudah membuat 48 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang lagi, bisa ditambah dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, baru kita tambah dengan 1 rantai. Nah, ini kita tambah dengan 1 rantai. Jadi totalnya ada 49. Lalu kita membuat baris yang pertama di lubang rantai yang kedua dari hakpen. 1 2, kita membuat 1 single crochet. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Kita nanti bertemu di baris ke-11 akhir ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai di ujung sini. Setelah sampai di ujung, jangan lupa kita membuat 1 rantai, lalu kita lanjut membuat single crochet bolak-balik. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris ke-11 akhir. Untuk alasnya jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Tapi sebelum itu, untuk lubang lebarnya akan kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah ada 12 lubang. Jika dibagi 6 sudah genap ya, tidak ada sisa. Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti bisa ditambah single crochet bolak baliknya. Yang penting nanti lubangnya ini kelipatan 6, seperti 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, saatnya kita membuat pondasi yang pertama di bagian lubang tepi alas. Lubang tepi alas yang ini, dan lubang tepi alas yang ini, dan yang ini. Masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase. Nah, langsung saja di bagian lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita masuk di lubang yang selanjutnya, membuat 1 SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang pertama. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama. Nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang kedua dan ketiga ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang kedua. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang ketiga. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. 1,
2. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Nah, untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Di sini aku akan membuat pondasi yang kedua ya. Sebelum membuat pondasi yang kedua, akan kita hitung dulu single crochet berkeliling miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 120 single crochet. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa koma ya. Nah, setelah terpenuhi semua, kita lanjut membuat pondasi yang pertama. Kedua. Membuat pondasi yang kedua ini, kita tinggal membuat 1 single crochet di setiap lubang. Di bagian tepi alasnya pun kita isi masing-masing 1 single crochet ya. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di bagian awalan sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Untuk alasnya jadinya seperti ini dan pondasinya. Saatnya kita langsung ke motif ya. Nah, kita membuat 1 rantai, kemudian membuat 1 single crochet di lubang SC yang kedua, 1, 2. Kemudian membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kita lompati 3 lubang SC, 1, 2, 3, masuk di lubang SC yang keempat, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 single crochet. Membuat 3 rantai, 1, 2, 3, kita lompati 3 lubang SC, 1, 2, 3, masuk di lubang SC yang keempat, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 3 rantai, kita lompati 3 lubang SC, 1, 2, 3, masuk di lubang SC yang keempat, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 single crochet. Nah, seperti ini ya. Jadi selang-seling kita membuat 3 rantai, kita lompati 3 lubang SC, masuk di lubang SC yang keempat, membuat 1 single crochet, lalu membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang SC, kemudian masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 single crochet. Nah, lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di awalan 1 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris pertama akhir ya. Jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kedua. Kita langsung masuk di lubang yang ini, lubang 1 rantai, membuat 1 single crochet. Kemudian di lubang 3 rantai ini, 3 rantai yang ini, kita membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Kemudian kita membuat 1 single crochet di lubang 1 rantai. Di lubang 1 rantai yang ini membuat 1 single crochet. Lalu kita masuk di lubang 3 rantai, membuat 5 double crochet. 1,
2, 3, 4, 5. Kemudian kita membuat satu single crochet di lubang satu rantai, membuat satu single crochet. Kemudian kita masuk di lubang 3 rantai yang ini, membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian membuat 1 single crochet di lubang 1 rantai. Kita lanjut membuat 5 double crochet di lubang 3 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita membuat 1 single crochet di lubang 1 rantai yang ini ya. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 1 SC sini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris kedua akhir. Setelah seperti ini, kita slip stitch di bagian lubang single crochet yang awal ini ya. Kita slip stitch. Nah, untuk motifnya jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di bagian lubang double crochet yang awal di bagian back loop di lubang yang ini. Di double crochet yang ini ya, motif yang awal. Di bagian back loop kita slip stitch. Lalu kita langsung membuat 1 single crochet di lubang double crochet yang kedua. 1, 2 di lubang yang ini ya, membuat 1 single crochet. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita masuk di lubang double crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Di lubang double crochet yang keempat membuat 1 single crochet. Lalu membuat 1 rantai. Kita membuat 1 single crochet di lubang double crochet yang kedua di motif selanjutnya. 1, 2, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita lompati 1 lubang double crochet masuk di lubang double crochet yang selanjutnya. Kalau enggak gitu, kita masuk di lubang double crochet yang keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Di lubang yang ini kita membuat 1 single crochet. Lalu membuat 1 rantai. Kita masuk di lubang double crochet yang kedua. 1, 2, membuat 1 single crochet. Lalu membuat 3 rantai. Kita lompati 1 lubang double crochet masuk di lubang double crochet yang selanjutnya membuat 1 single crochet atau masuk di lubang double crochet yang keempat ya. Setelah seperti ini membuat 1 rantai. Kita masuk di lubang double crochet yang kedua, 1 2 membuat 1 single crochet. Lalu membuat 3 rantai, 1 2 3. Kita lompati 1 lubang masuk di lubang yang selanjutnya. Kalau enggak gitu, masuk di lubang double crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Di lubang yang ini membuat 1 single crochet. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 1 SC sini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris ketiga akhir. Setelah membuat 1 single crochet dan membuat 1 rantai, kita slip stitch di lubang SC yang awal ya, di lubang yang ini.
kita slip stitch. Nah, seperti ini. Untuk motif yang dihasilkan, nah, setelah kita slip stitch, kita akan masuk di baris yang ketiga. Kita lanjut membuat slip stitch di bagian lubang tiga rantai ini. Di bagian lubang tiga rantai, kita membuat slip stitch di bagian back loop. Jadi 1, 2, 3, dan di lubang 1 SC yang ini ya, di bagian back loop juga. Nanti biar sambungannya tidak terlihat. Nah, kita langsung masuk di lubang tiga rantai. Di bagian back loop kita slip stitch 1, masuk di lubang rantai selanjutnya di bagian back loop 2, masuk di lubang rantai selanjutnya di bagian back loop 3, kemudian masuk di lubang 1 SC di bagian back loop di lubang yang ini kita slip stitch. Lalu kita membuat satu single crochet di lubang satu rantai yang ini ya, membuat satu single crochet. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk di lubang tiga rantai, membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian membuat satu single crochet di lubang satu rantai di lubang yang ini. Kemudian di lubang tiga rantai kita membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita membuat satu single crochet di lubang satu rantai yang ini ya. Kemudian kita masuk di lubang tiga rantai, membuat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, lalu membuat satu single crochet di lubang satu rantai yang ini. Nah, seperti ini ya untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan satu single crochet sini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris keempat akhir ya. Kemudian setelah membuat 5 double crochet, kita slip stitch di lubang 1 SC awal ini ya. Kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Saatnya kita masuk di baris yang kelima ya. Nah, setelah seperti ini, kita slip stitch di bagian back loop di double crochet pertama di motif yang awal. Di double crochet yang ini, bagian back loop, kita slip stitch ya, di bagian back loop. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita membuat satu single crochet di lubang double crochet yang kedua. 1, 2. Di lubang double crochet yang kedua ini kita membuat satu single crochet, kemudian membuat tiga rantai. 1, 2, 3. Kita masuk di lubang double crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau enggak gitu, kita lompati satu lubang double crochet masuk di lubang double crochet yang selanjutnya. Membuat satu single crochet. Setelah itu membuat satu rantai. Kita masuk di lubang double crochet yang kedua di motif selanjutnya. 1, 2, membuat 1 single crochet. Lalu membuat 3 rantai. Kita lompati 1 lubang double crochet masuk di lubang double crochet yang selanjutnya. Membuat 1 single crochet. Lalu membuat 1 rantai. Kita masuk di lubang double crochet kedua. 1, 2, membuat 1 single crochet.
kemudian membuat 3 rantai dan membuat 1 SC di lubang double crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak gitu kita lompati 1 lubang, membuat 1 single crochet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Caranya sama seperti yang bawah ini ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris terakhir. Setelah seperti ini, kita slip stitch di lubang. Satu single crochet yang awal ya, di lubang yang ini kita slip stitch. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat listnya ya, membuat single crochet berkeliling. Nah, di setiap lubang masing-masing kita isi dengan satu single crochet seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di baris pertama akhir ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris pertama akhir untuk listnya. Ini kita lanjut seperti ini. Nah, sebelum membuat handle pendeknya, kita akan ukur terlebih dahulu. Nah, ini panjangnya ada 18 cm. Kita tandai di bagian ukuran 5,5 ya, di bagian 5,5 cm kita beri tanda. Di bagian belakangnya pun juga sama, sekalian kita beri tanda. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sisi sebelah kiri. Bagian belakangnya pun juga sama ya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di penanda ya. Nah, ini kita sudah sampai di bagian penanda. Ini kita lepas penandanya. Kita pasang di bagian belakang. Nah, setelah sampai di penanda, lubang penanda ini tadi kita isi dengan satu single crochet. Lalu setelah seperti ini kita isi dengan 30 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini kita sudah membuat 30 rantai. Kemudian kita lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang di bagian lubang penanda ini ya. Penandanya kita ganti di belakang seperti ini. Lubang yang ini, lubang bagian penanda kita isi dengan satu single crochet.
Nah, setiap lubang SC kita isi masing-masing dengan satu single crochet sampai di bagian penanda yang belakang sini ya. Dan nanti setelah sampai di bagian penanda sini, kita membuat satu single crochet di lubang penanda, kemudian membuat 30 rantai. Lalu kita lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang, kita mulai di bagian lubang penanda sampai di bagian awal sini nanti ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di bagian baris kedua akhir ya. Jadinya seperti ini. Karena di sini kita tidak menggunakan ring D, jadi kita akan membuat 2 rantai dan kita lompati 2 lubang SC, kita masuk di lubang SC yang ketiga. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu supaya pas nanti di bagian tengah-tengah atau di bagian tepi dompetnya ya, atau di bagian tepi tasnya. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sekiranya sudah pas di bagian tengah, kita membuat 2 rantai, kemudian kita lompati 2 lubang, kita masuk di lubang yang ketiga, lubang SC ketiga ya. Nah, kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian untuk membuat handle-nya, sudah sampai di bagian 30 rantai. Di setiap lubang rantai masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Seperti ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, ini kita sudah selesai mengisi 30 rantai. Jadinya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang. Seperti ini. Jangan lupa di bagian tepi sini nanti kita akan membuat 2 rantai dan akan kita lompati 2 lubang SC ya. Karena kita tidak menggunakan ring D. Jadi itu nanti untuk tempat handle panjangnya. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan lagi supaya pas nanti di bagian tepi tasnya. Nah, seperti ini. Ini kita membuat 2 rantai, lalu kita lompati 2 lubang SC, masuk di lubang SC yang ketiga. Kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang. Dan nanti kalau sudah sampai di 30 rantai sini, masing-masing kita isi dengan 1 single crochet ya, di setiap lubang rantainya. Nah, nanti kita bertemu di baris ketiga atau empat akhir ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dulu. Jangan lupa di setiap lubang kita isi masing-masing dengan satu single crochet. Oh ya, untuk yang di lubang 2 rantai untuk tempat handle-nya ini nanti, di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai mau di handle-nya ya. Di handle yang ini. Ini kita sudah di baris ketiga. Nah, ini kan kita sudah membuat 2 baris ya, 1, 2.
Satu, dua. Kemudian setelah sampai di sini kita membuat 30 single crochet. Tapi kita pengambilan benangnya dari yang ini ya, dari bawah sini. Jadi seperti ini. Kita ulangi. Dari bawah sini ya. Satu. Kita hitung saja membuat 30 single crochet. 2 3 4 Nah, ini kita sudah membuat 30 single crochet ya maksudnya. Nah, ini kita isi di setiap lubang besar ini sebanyak 30 single crochet. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama di bagian handle yang belakangnya ini ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini. Setelah kita membuat 30 single crochet di bagian lubang yang besar, kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang. Sampai di sini kita membuat 30 SC lagi. Kemudian kita lanjut berkeliling membuat 1 single crochet di setiap lubang. Di bagian handle juga kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Setelah selesai memutar sampai di tepi sini, kita slip stitch. Kemudian benangnya ini nanti tinggal kita selip-selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, untuk dalamnya seperti ini, nanti alasnya bisa kita beri busati, dalamnya beri furing ya. Karena kita tidak menggunakan ring D, jadi saya membuat handle-nya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan di bagian lubang yang telah kita buat. Di bagian lubang yang ini, lubang dua rantai yang ini ya, kita masukkan seperti ini. Lalu ini handle-nya bisa kita tali seperti ini. Kalau nggak gitu bisa kita jahit dengan tasnya. Nah, ini handle-nya bisa kita lepas pasang ya. Jadinya seperti ini. Kemudian bagian sisi sebelahnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Sudah jadi. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.